Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban untuk kalian kelas 1, 2, dan 3 pembelajaran live melalui TVRI untuk edisi hari Rabu 13 Mei 2020 bersama sahabat pelangi, Chandra Ochandra. Selamat mengerjakan. Kita masuk ke pertanyaan segmen 1. Mengapa Chandra harus membantu orang tuanya? Ya, referensi jawabannya adalah Chandra harus membantu orang tuanya karena Mama Chandra banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan butuh bantuan Chandra untuk mengantar barang ke rumah Om Yunus. Sebab membantu orang tua kita merupakan wujud bakti kita kepada orang tua. Pertanyaan segmen 2. Apa yang dapat kita lakukan jika teman mengalami kesulitan menemukan alamat seperti Chandra? Yang dapat kita lakukan adalah jika teman kita mengalami kesulitan menemukan alamat, menemani teman kita untuk mencari alamat tersebut sampai ketemu alamat yang akan dituju tentunya. Berikutnya kita akan masuk ke segmen ketiga. Bagaimana cara menjaga amanah atau titipan yang diberikan kepada kita? Caranya yang kita lakukan adalah kita harus menjaganya dengan baik, amanah atau titipan yang dipercayakan kepada kita, dan sampaikan titipan tersebut kepada orang yang dituju tetap dalam keadaan baik seperti semula adik-adik. Oke adik-adik, demikian. Semoga menjadi referensi kalian di dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.